udah gue bilangin ya. Kalau opening nih jazz nih selalu, kalau opening nyanyinya kepanjangan, tau gak? Udah bumper, langsung bumper, ngerti gak? Ya? Oke okay, sebentar nih klien nonton. Okay. Kita kembali lagi di Brownies Obrolan Manis bersama You Makeups. Makeups you aja. Oke. Okay. Sekarang ini kita mau panggil, jadi udah cuma gitu doang, Ri. Pokoknya kesimpulannya adalah apapun yang terjadi dengan kalian, intinya adalah lakukan yang terbaik, support yang terbaik. Pokoknya kita mau doain aja ya, Oma. Doain aja, baik Jedar ataupun Kyle. Pokoknya dua-duanya teman kita ya. Dan ibaratnya tidak memberikan... Oma, geser dikit dong, gue gak kelihatan. Oh yaudah. Tidak memberikan... tidak memberikan komentar yang negatif tentang orang lain ya. Gitu ya. Pokoknya untuk Jedar dan juga Kyle, semangat! Oke, okay, baik. Pasangan artis yang satu ini adalah yang jauh dari berita miring. That's jadi, right. Jadi dia jalannya lurus, jalannya jarang begini. Enggak pernah miring. Jadi dia jarang begini. Oma, tapi gue mau nanya dong Oma, kenapa sih Oma kalau misalnya jalan suka miring gini nih, kita? Kita kenapa sih Oma? Oma, kenapa sih Oma? Coba Oma jalan. Sumpah itu gue. Ya. Coba jalan. Sumpah itu coba gue. Jalan. Coba jalan. Tuh kan? Tuh. Kenapa sih? Emang jalan lu gimana? Emang jalan lu gimana? Jalan. Biasa. Biasa? Gue juga biasa ini. Dong. Geli. Ini dia. Tumben, Malvino. Bor, tumben. Ah. Keberatan rambut lu, udah miring banget. Malvino Majaro. Malvino Majaro dan Ine Azri. Asli. Malvino silakan duduk sama Ine. Aku punya foto kebersamaan, keharmonisan keluarga Malvino dan Ine. Coba kita lihat foto-fotonya. Siap, ini siapa namanya? Sae. Panggilannya Sae. Panggilannya Sae. Panggilannya Sae. 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 Mah ada mah? Sae. Itu benar. Oke. Sae. Usianya berapa tahun Sae sekarang? Hati-hati. Sekarang 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Oke, okay. Emang kalau niatnya ini mau punya anak berapa sih? Pengennya sih banyak, Ben, tapi dikasihnya baru 1 enggak apa-apa. Oke, okay. Berarti nahan-nahan ya. Oke, okay. Tapi mungkin nih untuk siap. Lu semua tahu, lu pernah ngapain sih? Kan kita mager ayo, Oma. Ini pengantennya. Pada ngapain kan? Terima tamu, Oma. Gak ada, ini tamunya udah datang. Oh udah duduk? Udah duduk. Ayo bubar, bubar, bubar. Ayo bubar. Amanda gitu kan? Dia soalnya ngegangguin orang, dia gak ada bangku, ngerti ya? Dia gak ada bangku. Maaf ya, bisa. Terima kasih. Oke, ini sekarang kalau usia pernikahan berapa tahun sekarang? Sekarang 10 ya Tonya. 2010 tahun. Jadi gue sih sorry nih ya Nurdin, gue bukannya apa-apa, memang temen gue tuh selebriti semua. Boleh tanya, ini sama gue udah kenal lama banget tanya. Lah ya, ini teman model gue nih. Ini lebih lama lagi nih. Cover boy, ya kan? The best catwalk kalau dia lu. Dia boy banget, gue boy-boyan. Cover ke boy-boyan, Oma. Cover ke boy-boyan. Tahun berapa kita angkatan ya, bro? 97 ya? 97! Tua banget. 97! Lu cover dia boy. Enggak, gue pernah cover juga sekali. Masa? Pernah 75.000 dulu. Dulu ya. Oke. Berapa itu? Ine, waktu aku sama Ine tuh waktu main sinetron apa sih? Ine coba sebutin deh, mungkin orang lupa gitu ya. Apa ya judulnya lupa aku. Saras kosong. Oh Saras, iya. Kamu jangan lupa. Saras. Sama almarhum ya dulu ya. Iya, betul. Lu jadi apa dulu? Ine jadi Saras. Enggak, lu nya jadi apa? Gue teman satu. Oh di script ada teman satu teman dua. Nama scriptnya teman satu ya. Teman satu teman dua iya. Teman-temannya Saras. Gue teman-temannya Saras dulu ini. Ini tuh pernah jadi Saras. Tapi lu enggak maksudnya lu sering muncul? Sering. Sabar orang nanya sampai marah sih. Dia mau nanya dia angkatan dia sama Saras dia belum gede. Dulu kan jadi YouTube. Coba kalau dulu ada YouTube sama aku banyak yuk. Dia nanya lu sampai kasar banget, Bo. Oke, ini ngomongin tentang pernikahan tapi di antara kalian siapa yang paling cemburuan? Siapa yang paling cemburuan? Kalau aku sih enggak sih, biasa-biasa aja. Mungkin paling kalau Vino sih lebih kayak kalau kadang tuh Ine sering ngelakuin sesuatu yang dia enggak nyadar kalau itu tuh kayak mungkin kayak
ini boleh nggak sih gitu loh. Jadi udah abis dia ngelakuin baru tahu gitu, udah dikasih tahu nih yang gini harusnya kamu tuh gini baru oh ya udah gitu doang sih, batas itu doang aja. Apa sih colek-colek geli gitu-gituin gue, gila ini orang tumben tuh nyolek oma. Iya. Begini loh gini gitu. Oke, sekarang kita mau reka adegan waktu Malvino digosipin sama Ayu dan Ine, terus negor Malvin dan Ayu tiba-tiba. Apa sih lu mau nyudutin? Apa sih party? Waktu Malvino digosipin sama Ayu dan Ine. Pacaran. Enggak. Pertanyaan gua, lu siapa ngatur-ngatur? Dia kreatif. Lu ngerti gak sih maksudnya? Sorry. Ngerti gak sih? Gua sama Marvin. Jadi... ini ada gosip nih. Gosip. Si Marvin itu dapat gosip pacaran sama Bu Ayu. Oh, Ina negor Ayu. Oke, yuk. Tiba-tiba pacarnya datang nih, Pak Wendy. Oke, yuk coba. Oh, pacarnya Ayu datang. Ayo, ikutin ya si party dah ya. Oh iya. Seneng kan lu, Par? Terus, Okay, ceritanya kamu cuma teman main, teman lawan main. Kita lagi ngobrol kan ceritanya. Mama Amanda. Kita di lokasi syuting masa cuma berdua. Oma, gue jagain genset ya. Iya. Lu main aja, ntar ada peran-peran masuk. Ada dadakan-dadakan peran masuk. Stand by ya, yuk. Kamera roll. Amanda sini, Amanda. Kita lagi ngobrol bertiga. Jadi iya, jadi tiba-tiba masuk. Kalau emang nanya syuting, kayaknya begitu ya. Itu juga kali. Si Rame. Lagi lu digodain sama tante-tante tuh. Oh, tante-tante. Iya, kita labrak aja yuk. Yes. Bantuin. Iya, emang pada saat pendekatan itu ada orang salon, enggak ada kan? Enggak ada. Kamera lu. Action. Langsung mundur. Hei. Main dong! Enggak, gue lagi libur salamnya. Action! Jadi ya, poni gitu. Lagi ngapain ya, kok ceweknya dua-duan gini sih? Ini? Siapa? Ini istri saya. Oh, ini istrinya? Kenalin. Iya. Oh iya mbak, ini kita lagi ngobrol kerjaan. Maaf, ini cerita sinetron. Iya. Kenapa kayak Family 100 ya begini? Berjejer banget berempat. Berjejer ya. Si Wendy mau lucu ya. Wendy mau gitu deh. Tolong ya, udah punya istri gitu loh. Enggak, kita cuma ngobrol-ngobrol doang ya. Ya, ngobrol-ngobrol doang. Enggak enak dilihatnya gitu loh, kan udah punya istri. Enggak, mbak. Ini masih ada yang lain kan di sini. Enggak, di lokasi syuting. Kok lagunya agak... Dan ketika dia mau bilang... Ketika dia bilang mau izin ngamen... Ngapain lu? Belum nyanyi. Belum nyanyi. Gue yang mintain duit, Oma. Dia belum nyanyi, dia nyanyi dulu. Belum nyanyi. Permisi, boleh numpang ngamen? Boleh, Mas. Dan ternyata... dia adalah mantan kekasih. Nggak usah nyanyi lo, apa jadi lo yang nyanyi? Yang dulunya bandar bensin, loh, bandar bensin. Sekarang dia menjadi seorang pengamen. Mas Wendy? Mas, kamu ngamen sekarang? Enggak. Mas? Yuk. Tak lama muncullah Amanda yang mengingat itu juga mantan kekasihnya. Gokil! Gila, ganteng banget gua, bro. Mas, ini siapa kamu? Kamu lagi ngapain di sini? Kita udah lama banget udah enggak ketemu loh, Mas. Dia siapa? Kok lu marah sama gue? Kamu pasti ini dia siapa, Mas? Hey, kamu yang ninggalin aku. Mas, aku gak bermaksud ninggalin kamu, Mas. Gila ya, aku lagi cinta-cintanya sama kamu. Kesempatan, Mas. Kesempatan. Berkali-kali kamu ngeduain aku. Amanda muncul ketika hatiku lagi rapuh, yuk.
Gak gini mas, sekarang kamu lebih milih aku atau dia? Mas! Diam kamu! Dan tak lama muncullah kakaknya Amanda, Erik. Diam lu! Muncullah kakaknya Amanda, Erik. Diam! Dan menyatakan dia tidak setuju Amanda dengan laki-laki ini. Parasit! Oke, yang emosi. Dia yang emosi. Lanjut, Rik. Bentar. Hah? Lanjut. Bebaris banget, kayak mau rapit ini. Hey. Kita main. Hey, gak diajak main. Ajak Oma, main kayak jadi apa? Dulu, Erik, dialog dulu, baru ntar gue ajak main. Amanda ini siapa? Ini kakakku. Halo mas, kamu pikir-pikir lagi deh Amanda, mau sama ini. Iya, gimana? Masalahnya cuma ada dia doang. Hah? Ada dia doang? Mas Erik. Lu kenal lagi sama dia? Ya udah, kalau lu kenal. Di tengah suasana yang begitu tegang. Gua main? Siap. Siap. Di tengah suasana yang begitu tegang, tiba-tiba muncullah si Komo. Si Komo. Gua peran dong. Enggak, maksudnya si Komo itu mencairkan suasana. Lucu gitu kan. Lu mah tersinggungan orangnya. Habis perannya mau apa? Enggak, gua kayaknya hari ini gua salah deh. Gua jangan harusnya jangan pakai baju tidur putih ya kayak guling lo gua. Ya. Silakan duduk. Gua kayak salah baju deh hari ini. Oke, aku ada artikel lagi mau kita tanyakan. Coba apa artikelnya? Lu bilang bagus, kok pakai putih lu. 9 tahun menikah dengan Ine Azri. Malvino curhat soal kehadiran buah hati yang lama dinantikan. Emang lama? Tunggu ya? Lama, Ben. Hampir 8 ya? 8 tahun. Wow. Kan baru ini soalnya, anak pertama. Anak pertama, baru akhirnya hadir di tengah-tengah kita. Itu benar-benar diuji tuh ya. Ya, selama itu dan selama itu juga kita udah nyobanya. Dari yang medis sampai udah minum yang... madu, waktu itu madu udah minum. Wah. Segala macam madu udah. Segala macam lo. Udah. Oh. Ya, yang paling bagus yang mana? Kau kasih tau gue ya. Di, dia mah kasih tau ada lawannya lalu siapa? Oke, tapi akhirnya setelah 8 tahun penantian ingin memiliki buah hati dan baru di usia pernikahan yang 8 tahun Oma tadi udah. 8. 8, 8 tahun di AC langsung Oma. Iya, maksudnya sekarang ini kan 10 kan. 10, 2 tahun anaknya sekarang umurnya. Iya. Lu mau tanya enggak usah dikasih tahu dia bisa ngitung. Hah? Bisa ngitung dia. Sekarang anaknya 2 tahun, Wen. Iya, kan. Hubungannya berapa tahun? Hah? Udah 10. Sekarang berarti udah jalan berapa tahun? 10 tahun. Terus anaknya? 10 jalan 10 tahun, tapi ada duduknya juga 2 tahun. Capek kali dia jalannya. Kamu jalan dulu. Oke, tapi kalau Mang Vino ini kan main sinetron juga. Ini juga sinetron. Jadi kalian cinlok apa enggak sih? Awalnya sih enggak, ya. Cuman karena emang ketemunya di lokasi syuting jadi kesannya kayak cinlok gitu. Hmm. Jadi saling sukanya setelah syuting bareng justru. Oh jadi saling sukanya malah setelah syuting? Iya. Kan ceritanya dulu agak sedikit ke apa ketula omongan gitu. Jadi kayak dulu tuh gue selalu bilang, sering-sering ngecengin teman-teman. Gila pacar lu rumahnya jauh banget, pacar lu rumahnya jauh banget gitu. Ternyata gue dapet orang Bogor. Dari, sedangkan lu dari Jakarta, jadi ketula. Hmm. Nah dia dulu gak suka banget liat gue. Terus tiba-tiba malah nikah sama gue. Karena kalau ngelihat FTV isinya dia lagi gitu kan. Perannya yang kayak lucu-lucuan terus gitu. Ah males deh ngeliat dia kayak gitu. Akhirnya ketemu lah bareng sama dia. Tuh Van, jangan terlalu benci sama Party, ntar jodoh lu. Gue sih sekarang udah mulai sayang ya sama Party ya. Udah mulai sayang? Iya, buktinya dia udah gue unblock. Oh iya. Tapi ntar malam mau gue block lagi sih. Kita mau lihat dulu ini kompilasi FTV Malvino dan juga Ina. Kita lihat ya, ini dia. Vin, tunggu ya. Aduh, Vin. Gue beneran. Beneran apaan? Vin, gue bener-bener cinta sama lu. Mungkin ini kali ya yang dinamain jatuh cinta. Pertama ketemu, terus kenal. Boleh nggak jadi pacar lo? Gue juga punya perasaan yang sama kayak lo. Jadi, lo juga suka sama gue?
kejadian ya. Kejadian ya, Shay? Iya. Tapi katanya memang Malvina ini waktu dekat sama Ina itu sampai nganterin pulang ke Bogor gitu. Pastilah, Ben, nganterin bolak-balik. Terus dia gitu kan, ceritanya kan dulu kan gak ngerti wilayah Bogor ya, kalau mau jalan-jalan kemana gitu. Jadi habis jemput dia ke Bogor, balik lagi ke Jakarta, mainnya di Jakarta, balik lagi ke Bogor, baru gue balik ke Jakarta. Berapa kali tuh bolak-balik ya? Karena aku kan gak boleh dilepas gitu aja kalau sama ibu kan di rumah. Jadi apalagi rumah aku kan jauh gitu, Bogor, Jakarta. Jadi harus selalu diantar gitu. Tapi sekarangnya setelah menikah tinggal jadi? Sekarang di Cibubur kita. Cibubur, yes. Di Cibubur. Tengah-tengah. Tengah-tengah bener. Oke. Okay. Nah, kita pengen reka adegan, ini lu bisa main nih. Ya, kita reka adegan waktu kalian deket di saat di lokasi syuting. Ya, geng-geng cewek sama geng-geng cowok. Yes, geng cowok ya kita. Battle. Ya. Ayo, Rik. Opak, ayo. Ayo. Ayo sini, Amanda. Oma geng apa? Oma geng apa? Pengatur laku. Di party, lu maksudnya apa? Bagi-bagi tugas ya. Ih, maksudnya apaan party, Oma? Ayo. Ih, parah banget. Berarti lu kagak tahu nih geng cewek, ya. Geng cowok, geng ges nih. Gak apa-apa, mungkin cukup Wendy seneng. Sabar ya. Apa-apa. Wen, lu keterlaluan. Tuh diketawain. Kamera roll! Action! Ngapain nih peran ini? Maju, maju. Maju aja. Lu gak pernah jadi cowok sih, jadi jalan aja. Jalan aja. Masa udah gua bilang-bilang perannya gimana, masa mesti diajarin? Dia gak salah, emang gua gak pernah jadi begitu kok di sinetron. Iya, ya kan, Oma? Iya, Kak, iya. Tapi gua tahun ini pengen main sinetron dong. Ayo dong, produser masa gak punya duit sih, bikin apa, kek? Tuhan. Mentok aja lagi, harga lagi. Mentok, harga lagi, mentok. Aduh, sing deh. Kamera roll, action! Saya. Nih, mereka cerita ngapain nih? Kalian mau kemana sih? Ini tiga orang doang di sini, ya? Gue satu kali di sini. Nah, ini kan enak. Jadi imbang ya? Iya. Iya, jadi imbang. Empat. Iya. Ya, enggak deh. Jangan deh. Gue berarti di sini deh. Gue di situ. Yang ini jomblo. Iya, bagus. Nah, ini ada Atu. Emang kalau di antara geng-geng cewek pasti ada yang nyelip Atu ya? Dia tahu banget ya. Dia tahu banget karena dia juga dulu gitu. Nyelip saat. Action. Misi deh kita mau jalan. Mau kenalan ya? Siapa ya? Kamu? Enggak deh, enggak deh. Kamu izin dulu sama tante. Tante? Kok tante? Gue teman sekolah juga. Sekolah, Bu. Enggak, kita teman sekolah. Enggak ada tante-tante di sini, yuk. Teman sekolah. Teman sekolah? Iya. Bukannya kayak guru BP ya? Udah begini doang nih. Action. Say, sorry gue mau ngomong. Say. Ini. Apa say? Say. Yeah. Bro, gak ada say. Keceplosan. Bro. Keren-keren. Ya kalau cowoknya begitu model kan gue ngikut. Berarti gitu dong. Bro. Lu marah deh. Wee, sehat lo. Kok sehat? Meri bro. Sehat lo. Sehat, sehat. Lu suruh jualan bedak dong? Iya. Ntar dulu belum. Tadi gua baca. Nanti gua ada, ntar dulu. Lu main dulu aja, orang belum disuruh. Oke, gua ikut. Misi dong, kita mau lewat. Kok masuk rumah lagi? Kalau kalian mau lewat, harus ada persyaratannya. Pasti setiap ada geng cowok pasti nyelip satu yang kayak begitu. Iya benar. Hei, misi dong. Ngapain sih cowok ini ngeliatin temen gue terus? Enggak, gue pengen ada yang seneng nih sama grup kalian. Gue cuma pengen minta nomor telepon doang. Siapa tau bisa kenalan kan? Boleh gak sih sebenarnya? Aduh, kita tuh mau jalan. Sorry dong, gue boleh nanya gak? Boleh. Kalau beda sekolah boleh gabung gak sih? Beda sekolah? Yeah. Ya gak bisa. Kayaknya gue gak kenal sama lu pada di sekolah ini deh. Gila deh. Terus, dia standby. Cucok. Dia lagi nelpon. Dia lagi nelpon. Sementara setelah perkumpulan mereka, ada adegan nelpon. Iya.
Tunggu-tunggu gue nggak nelpon. Ini Wenda lagi nonton. Oh. Kenapa bilang apa WhatsApp Wenda? Gue, dia lagi nonton gue. Hai sayang, tuh lagi nonton. Ngelihat katanya muka gue kok di TV kusam banget. Terus keriput. Ya Wenda baru sekarang. Wenda kok baru sekarang ngomongnya? Iya. Aduh, ini karena kan gue akhir-akhir ini sering syuting outdoor di Ridonsu, jam 6 sore nonton. Jadi gelisah gitu ya, kamu mukanya jadi kusam gitu kan? Kayaknya aku mesti ngobrol deh sama kamu juga. Tapi sebelum kesana kita nyanyi dulu, oke ya? Yuk! Ngasih tahu kakak nih tips-tips supaya mukanya tuh nggak kusam. Dan kakak tahu nggak sih kalau misalkan kalau terkena paparan sinar matahari itu penyebab utama penuaan. Dan aku ada artikelnya loh nih. Masa? Mana artikel? Coba aku lihat dong. Artikel. Coba kita lihat artikelnya. Tuh. Oh iya. 80% penuaan dini penyebabnya tuh karena sinar matahari. Pokoknya gak bagus banget sih sebenarnya, dan itu bukan hal yang sepele loh. Ya. Kondisi seperti ini tuh yang cenderung membuat kita jadi ngalamin penuaan. Ada kerutan dan garis-garis halus di muka. Tapi aku harus gimana dong Amanda? Ya pasti kita harus rajin merawat kulit kak, agar terhindar dari garis-garis halus dan kerutan. Nih kayak aku nih, aku selalu pakai skincare yang aku pakai ini yaitu Golden Age dari You. Oh, You bukannya make up? Selain make up ada skincare juga loh kak. Dan You Golden Age ini punya rangkaian perawatan yang lengkap. Ada facial wash untuk bersihin pori-pori dan kotoran secara mendalam, lalu essence untuk eksfoliasi sel kulit mati dan menghidrasi kulit nih. Abis itu jangan lupa untuk pakai serum untuk menutrisi kulit. Dan jangan lupa untuk pakai eye cream juga nih untuk mencerahkan dan mengencangkan kulit di area mata. Terakhir, jangan pernah lupa untuk pakai day cream atau night cream untuk melindungi wajah dan menutrisi kulit gitu. Lengkap banget ya. Iya dong, terus yang paling penting itu serumnya, jangan sampai ketinggalan. Serum? Serum apa tuh? Ini nih serum ini, Golden Age ini, refining serum ini, itu mengandung 5 anti-aging kompleks. Ada 100% dari ekstrak buah delima yang untuk regenerasi sel-sel, perlindungan dari matahari, dan ada anti-agingnya, dan produksi kolagen. Jadi bisa menjaga keseimbangan minyak dan air di dalam kulit, sehingga kulit menjadi lebih lembut dan kencang gitu. Dan serum ini juga 0% alkohol loh, dan udah dites juga. Jadi aman banget yang punya kulit yang sensitif. Gitu. Terus cara pakainya gimana? Dan pasti semua orang pengen tahu juga berapa banyak untuk pemakaiannya. Nih, caranya tuh gampang banget kak. Aku tetesin di nih. Ya. Aku tetesin di tanganku juga. Ya. Caranya kita tinggal olesin secara merata di muka dan di leher. Nih. Oh gitu. Nih. Tuh, jangan lupa di leher juga ya. Cukup satu tetes aja sih kak, gak perlu kebanyakan dan ratakan. Iya, jadi kita ratain gitu ya. Iya, ratakan dan pijat lembut ke seluruh wajah hingga leher. Dan tuh, ditarik-tarik gini. Harus merata. Yes. Pokoknya wajah jadi tampak lebih lembut, kencang dan bercahaya. Iya ya. Nah pokoknya gak cuma wanita, pria juga bisa pakai. Iya, aku kan pria. Iya, makanya cukup satu tetes aja bisa lawan penuaan dini loh. Iya. Wow, ini untuk manis yang ada di rumah nih, ini juga semua harus tahu ya. Jadi satu tetes aja udah cukup buat sampai leher tadi seperti yang kalian lihat. Jadi hemat banget. Ini teksturnya juga mudah meresap di kulit loh. Nah, aku mau rajin pakai biar Sarwenda makin sayang sama aku. Dan gak hanya itu loh, kak, lagi ada promo nih. Setiap pembelian dari Golden Age Refining Serum akan mendapatkan free facial wash hingga 31 Juli 2020 dan lagi ada diskon 25% untuk seluruh produk selama bulan Juli ini. Cus, makanya langsung kunjungi store You terdekat. Oh, iya. Dan You Makeups juga lagi ada giveaway loh untuk manis di rumah. Buruan follow Instagramnya di @youmakeups_id dan temuin postingan terbarunya untuk ikutan giveaway. Gitu deh. Tuh ya. Jadi
apa namanya, ini penting banget untuk kalian semua langsung aja kepoin di Instagramnya ya, karena ada giveaway di sana. Pokoknya harus rutin pakai ya, 2 kali sehari, pagi dan malam selama 28 hari untuk mengurangi tanda penuaan dini. Dan bisa lihat deh perubahannya seperti apa. Iya, jadi harus rajin makainya ya. Oke, oke, oke. Kalau kayak begitu, makasih banyak ya infonya. Fix, abis ini aku langsung ke story you. Abisnya takut kehabisan, ya kan? Untung banget kan beli serum dapat facial wash, ya kan? Iya kak, betul yuk, sekali. Yuk, langsung aja yuk! Ngobrol lagi, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies, obrolan manis bersama You Makeup. Makeup, you aja.